Kau mau saja dengan laki-laki yang tidak berguna. Sebelum Sobat Mata Langit melanjutkan nonton video ini, saya ingatkan untuk terus mendoakan dan mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, atau keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat mata lain. Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Tambun, Bekasi, yaitu yang bernama Bapak Sampe dan Ibu Marini. Bapak dan Ibu ini datang ke sini karena merasa banyak hal yang di luar nalar yang mengganggu dalam kehidupannya, baik mengganggu kesehatannya maupun mengganggu perekonomiannya. Betul begitu ya, Bu? Betul. Nah, Ibu bisa diceritakan, Bu, keluhan yang dirasakan sehingga akhirnya Ibu mengambil keputusan untuk datang ketemu dengan Panglima Langit dan Ratna Listy? Saya sering sakit kepala, sering muntah, di perut juga sakit, sama kaki, ya kayak gitu. Kaki sama kan? Sama di pundak juga sakit. Pundaknya berat? Ya, berat. Ya, sering bengkak gitu. Suka bengkak di pundak. Suka bengkak. Oh, jadi ada benjolan gitu? Suka jendol aja gitu. Tiba-tiba, nanti hilang sendiri. Nah, nanti kumat lagi, jendol lagi. Kalau di sakit. Waktu suka jeda, menilang, timbul lagi. Terus Ibu sudah berobat secara medis? Udah ke dokter juga. Ya masih tetap sakit. Nah, selain masih berobat gitu secara medis, ikhtiar secara alternatif apakah sudah dijalani di juga? Ya, tapi enggak sudah, ini. Tapi belum ada yang ini cocok ya. Nah, itu yang dirasakan Ibu. Nah, kalau Bapak apa yang dirasakan, Pak? Aduh, kalau saya sekujur tubuh kayaknya ya. Dari mulai kaki kayak diikat sama kayak dibakar, terus tangan ini kayak di ini seperti ini kayak dibakar tangan. Kayak dibakar tuh maksudnya panas, rasanya panas. Iya, panas. Oh, okay. Kalau waktu terasa itu ini seperti dilindes truk aja ini. Seperti dilindes truk gitu, mobil truk. Panas. Sakit enggak yang ini? Panas, sakit, perih ya. Nah, itu ya. Terus apa lagi yang menurut Bapak? Di perut ini sepuluh bunyi krok, kayak seperti ular gitu, krok gitu. Ada suara gitu di perut, dalam perut ini, krok. Dan itu terdengar oleh Ibu juga? Iya, karena terdengar ya pokoknya. Kalau tidur juga kayak gitu sih suaranya gitu. Di leher gimana kalau tidur? Kalau tidur gimana? Suka di leher tuh suka rok. Nah, jadi ini juga mau bicara juga agak enggak bisa gitu maksudnya. Berat ya? Iya. Terus katanya Bapak merasa usahanya kayak ditutup, itu gimana ya, ceritanya? Usahanya juga selama ini, aduh. Apa saya, sih bidang apa? Ya, saya warung kelontong aja dulu dah, nanti yang itu saya kayak enak ya mana ya. Ya, buat warung kelontong juga kayaknya gimana gitu. Kata orang, padahal warung saya buka, tapi anak kecil dia tutup katanya. Oh. Saya nggak ke warung, warungnya tutup, padahal saya itu buka. Terus orang, kalau orang datang, kemana aja sih kok warungnya nutup? Loh, padahal saya seharian buka, tapi orang bilang yang nutup terus. Nggak tahu yang nutup siapa, saya juga nggak tahu. Bingung juga ya, Pak, ya, padahal buka, tapi kok orang bilang pada tutup gitu. Apalagi yang dirasakan aneh tapi Bapak belum bisa mendapatkan jawabannya? Itu katanya sudah 18 tahun menikah. Iya, sudah 18 tahun ya. Belum punya keturunan. Iya, 18 tahun. Kalau Ibu aslinya mana? Badannya suka gatel. Jawa. Gatel. Jawa. Ibu orang Jawa. Pacitan. Kalau Bapak? Saya orang SB. Itu orang asli Jatimunya. Betawi. Iya. Oh, Betawi. Ibu katanya gatel. Iya, sering kalau badan saya gatel. Sering. Sebelah mana gatelnya itu? Semua belakang sama dada. Belakang, dada, leher nih. Betul. Ya. Terus yang masalah itu, Panglima, kan katanya sudah 18 tahun menikah tapi belum ada keturunan. Apakah
Ibu sudah usaha secara medis? Udah ke rumah sakit. Ada masalah katanya? Gak ada masalah. Panglima bisa tolong pantau apa yang sebenarnya terjadi dengan Bapak Sampe dan Ibu Marini ini? Saya melihat di badan Ibu dulu ya, ada sosok ular yang membuat gatal di seluruh badannya. Jadi ular itu mengeluarkan bisanya yang menyebar di seluruh kulit, maka terjadi seperti alergi kulit, ya kan, gatal-gatal di seluruh kujur tubuh. Habis itu di keningnya saya melihat ada kayak batok kepala ular juga yang duduk di situ, dan ada sosok nenek-nenek tua juga di badannya saya lihat. Habis itu saya melihat ada seperti makhluk sosok jin, kepalanya gundul, kupingnya panjang ke atas begini, dipakai kalung-kalung kayak tengkorak begitu, itu nempel di bahu. Saya lihat itu ya, buat baunya berat. Bisa jadi membuat baunya berat, dan bisa jadi itu yang membuat terjadinya benjolan di bahu Ibu. Saya lihat di, maaf ya, di sekitar organ intim itu juga saya lihat seperti tertutup, terkunci menuju ke rahim. Jangan-jangan 18 tahun belum ada anak itu ada kaitannya ya? Terkunci yang saya lihat rahimnya. Habis itu di bapak ini badannya terbalut pocong, ada siluman babi di badannya. Jangan-jangan itu yang membuat tidur itu seperti korok-korok-korok. Saya melihat juga ada sosok pocong juga yang sama, ada makhluk api, bola api. Yang ya, buat bapak panas. Iya, bola api yang membakar di sekujur tubuh sehingga membuat kemerah-merahan di kulit. Nggak nyaman, nggak tenang, tidur juga nggak nyenyak. Sampai ngupasin panas. Iya, panas, benar sekali. Banyak kayak pecahan kaca, beling, dan paku gitu saya lihat juga di keningnya. Jadi itu saja ya, untuk sementara yang terlihat. Nanti lebih detailnya lagi kita akan melakukan.